Kiki alhamdulillah itu kisaran masih alhamdulillahnya itu masih alhamdulillah. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Di atas 10 di bawah 10 gitu aja deh. 20 ya. 30? Di atas di atas. Lu bohong, udah ada social blade lu, ketahuan. Di atas. Kita sudah ada di belakang motornya Mblo Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat ketemu pagi. Lagi sama gue Jo dari Arenji Motorsport dan juga dengan gue Bro Aso dari Arenji Motorsport dan Arenji TV tentunya. Ya, ketemu lagi di salah satu channel YouTube yang pastinya teman-teman tungguin semua setiap harinya. PD yes. Kita seperti itu, yaitu Arenji TV. Nah, yo. Kali ini nggak usah panjang lebar, kita lagi ditemani oleh dua bintang tamu yang pinggiran, spesial, pakai telur. Dan dulunya YouTuber tidak terkenal. Tidak terkenal ya. Kalau sekarang kayaknya masih kepake enggak? Masih dong. Kayaknya masih dong. Masih. Tapi by the way, baju kita kenapa samaan semua ya? Hitam. Janjian ya. Kita ngimbangin sama yang badannya paling besar. Aduh. Yang ditiru. Gua enggak kebeneran. Kebeneran ya. Baju hitam semua kayaknya. Nah, oke. Jadi berhubung kedekatan Arenji Motorsport dan Mblo Rizky dan juga Mblo Omen, kalau boleh dibilang yeah, sudah berusia tahunan ya Mas Randy ya. Benar Mas Jo. Dan istilahnya bukan hanya, mungkin bukan hanya teman-teman subscriber ataupun follower mereka berdua yang banyak bertanya-tanya, bahkan dari saya ataupun Mas Randy pun banyak bertanya-tanya, gimana sih caranya seorang Rizky dan seorang Omen yang boleh dibilang asal muasalnya dari daerah. Betul. Bukan terlahir dari keluarga yang memiliki super kaya. Super kaya, super. Dan tidak disupport dengan motor-motor yang super hedon yang menunjang mereka untuk jadi seorang motovlogger. Yang baik. Karena itu di topik kali ini yang bikin saya dan Mas Randy dari Arenji TV tertarik untuk mengulas mengenai perjalanan hidup mereka sampai betul, bisa jadi sampai sekarang, dan ujung-ujungnya semoga ada pesan motivasinya Mas Randy. Betul, ya. Jadi paling tidak dari teman-teman yang nonton channel ini bisa tahu gimana sih kiat sukses dari mereka, ya nggak? Sampai bisa sampai saat ini menjadi motovlogger yang tidak terkenal ini. Bagaimana caranya, ya? Iya, itu dia. Dan pastinya ada pertanyaan-pertanyaan sensitif yang gue yakin di luaran sana nggak bakal kalian dapat, bahkan kalian DM Rizky ataupun Omen mereka nggak bakal jawab. Tapi di sini mereka harus jawab, kalau nggak mereka nggak bakal pulang ke daerah. Bakal pulang ke daerah. Jadi harus jawab. Dan pertanyaannya sudah kita siapkan teman-teman. Ini pertanyaannya sensitif. Oke. Okay. Ya. Jadi tetap stay tune. Jadi kita sudah nyusun beberapa pertanyaan dan yeah, bakal kita tanya ke Rizky dan Omen. Nanti saya dan Mas Randy akan bertanya secara bergantian. Oke, pertanyaan yeah, yang pertama pastinya, apa sih latar belakang dari kalian masing-masing? Sebenarnya sebelumnya tuh aktivitas apa yang kalian lakukan, berasal dari keluarga apa, tinggal di mana sebelum akhirnya jadi vlogger? Rizky dan Omen, nah, mungkin di sini kita karena pertanyaannya 8, jawabnya agak-agak singkat aja. Singkat aja ya, supaya semua bisa ke cover. Betul. Kita mulai dari Omen. Boleh, Omen dulu kan Rizky, Ki, sabar. Ya, kalau saya latar belakangnya adalah orang yang dulu sering apa di lingkungan dari kampung Om. Hmm. Dari kampung, terus saya... itu air gue, kenapa lu minum? Itu lu? Itu airnya Mas Randy tapi minggu lalu. Serius? Oke, lanjut. Kalau sama ini berdua nggak mungkin bisa serius ya, kayak waktu kita interview RNG ya. Jadi itu bener. Oke, jadi kalau saya adalah, basicnya adalah orang kampung, benar-benar orang kampung, dan saya merantau ke Bandar Lampung itu untuk menuntut ilmu awalnya. Jadi abis itu karena keterbatasan ekonomi, jadi mencoba untuk mandiri, nah, dan jadi ojek online. Tuh. Dari ojek online itu, akhirnya saya mencoba untuk, wah kalau kayak gini-gini aja nih gimana caranya gue bisa lebih. Bisa survive ya? Bisa survive, jadi yeah, akhirnya... Tapi itu ojek online bener-bener itu jadi pekerjaan real ya? Bener, bener. Nah itu jadi pekerjaan real jadi mereka. Jadi pekerjaan real, bener. Jadi emang motivasinya ya dulu daripada motor R15 saya nganggur, ini saya bawa ojek online lah. Gak malu lah pokoknya waktu itu saya jadi mahasiswa bawa ojek jaket. Tapi di Lampung memang ada ya? Maksudnya ada mahasiswa yang jadi ojek atau ada orang yang karyawan bisa jadi ojek, memang ada? Ada, banyak. Oh memang banyak ya? Kalau di Jakarta mungkin agak jarang. Mungkin ya, agak jarang ya mas ya? Di atau kita nggak tahu mas karena mungkin iya, sebenarnya kita pikir karena untuk gengsi mahasiswa kok jadi iya, ojek gitu, berarti ini real ya sebenarnya, real benar-benar real. Nah, soalnya akunnya masih ada. Oke, Omen kampungnya dari mana sih Meng? Kampungnya dari tadi bilang dari kampung kan? Iya, dari Wekanan. Jadi ya habis
yang dulu pernah lihat vlognya Blue Rizky kesasar-sasar ya. Iya, itu ke kanan juga pengalamannya ya. Itu ke kiri. Nah, itu jauh banget ke pelosok parah. Jadi sebelah kanan, way kanan, way kiri. Way kiri. Way itu kalau nggak salah diartikan sebagai sungai ya? Sungai, ya, ya. Betul. Ya, jadi Omen latar belakangnya itu dari kampung dan alhamdulillah dia merantau ke kota Bandar Lampung ya. Kota Bandar Lampung. Dan sambil kuliah, sambil apa? Kuliah ya? Ya, sambil kuliah. Sambil kuliah awalnya dan sambil juga ojek online. Dan sampai saat ini dia survive dan dia bisa kedengeran sekarang mungkin di mana-mana ya Mas? Iya. Berarti pendidikan terakhir sempat lulus S1 ya? Omen ya? Oh alhamdulillah berarti ya? Iya. Kok kamu nggak percaya Ki? Oh percaya, kaya. Bukannya kita nggak percaya sama. Oke. Nah itu dari Omen. Sekarang selanjutnya dari Omen lagi poin nomor 2. Oh nggak, Rizky belum. Assalamualaikum. Jangan pulang. Oke, Ki. Pertanyaannya Ki. Ya. Apa latar belakang Ki sebelum jadi vlogger? Oh sebelum jadi vlogger. Ya. Latar belakangnya dulunya mahasiswa, ya orang biasa, dari keluarga yang biasa. Terus pengennya orang tua jadi PNS dulu, cuman kebetulan daftar PNS gagal terus. Terus abis itu ya gimana ya, pernah daftar radio, cuman ditolak karena wajahnya kurang tampan. Emang radio kelihatan wajah ya? Coba aja lagi ya? Pokoknya banyak ditolak. Kalau radio ditolak tapi YouTube diterima gitu. Ini bertolak belakang kayak mana? Ya gitu lah pokoknya. Pokoknya dari ya dari yang orang biasa, dari motor ya. Juga motor biasa dulu cuma seperti itu. Enggak ada spesial. Ngomong-ngomong motor yang biasa yang Rizky punya dulu yang namanya Porong itu apa sih motornya? Itu motor Vixen tahun 2012. Vixen. Itu beli baru Ki? 2012. Itu beli baru. Cuma satu minggu pakai hancur. Dulu masih bocah kan suka kecelakaan. Oh gitu. Ya. Oh. Pernah diserempet ya. Kamu nakal body. Sih, sering wili-wili. Iya. Makanya belajar. Bisa wili-wili, parah dong. Belajar. Di layar kan kalau di Amerika kan begini bos. Kelihatannya gini. Canda teman-teman. Oke, biar gak serius jadi banget. Jadi itu kurang lebih latar belakangnya. Jadi ternyata dibalik seorang ojek online dan seorang apa ya orang biasa, mereka dua-duanya dari segi pendidikannya mereka tetap oke ya Mas? Tetap ya. Dua-duanya lulus S1 ternyata. Iya, terjadi mereka juga tetap pendidikan menjadi prioritas juga buat utama mereka. Iya, dulu kuliah pokoknya. Mati-matian. Yang kuliah semangat. Ya, yang kuliah lagi corona, ya. Semangat. Nah, kuliahnya jurusan apa sih? Sorry, belum nanya. Aku dulu pertanian. Pertanian? Pertanian. Teknik informatika. Oh, teknik, sama. Tapi masih nyambung yang edit-edit lah ya. Masih. TI sama pertanian. Pertanian ya. Kamu cocok sebenarnya sih jadi pertanian. Sekarang langsung, ini aja nyambung dong di sini. Lanjut. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Lanjut pertanyaan kedua. Kapan sih titik balik apa yang kalian akhirnya memutuskan, oke, saya jadi seorang motovlogger? Karena kan boleh dibilang, ada gak sih anak kecil lahir, udah gitu, udah gede dikit, mau jadi apa? Motovlogger? Kagak ada kayaknya deh. Oke. Iya gak? Apa yang akhirnya kalian memutuskan, oke, gue jadi motovlogger, gue gak jadi PNS, atau Omen, gue gak jadi karyawan apa gitu kan? Apa yang memutuskan? Dari Rizky dulu deh. Dari Rizky dulu deh. Rizky dulu deh, kasihan. Jadi kalau Kiki itu, kemarin waktu itu jadi motovlogger itu pertama, jujur-jujurannya nih ya, walaupun agak konyol, ditikung kawan sendiri. Itu ceritanya ditikung punya, dalam arti sebenarnya atau dulu punya pacar ada yang mau berarti ya? Ada yang mau ya hebat loh yang mau dulu punya mantan ya. Punya mantan cuma lebih memilih yang lebih kaya ya sudah saya ditinggalkan lah kita seperti itu sempat dibilang waktu itu kan putus biasanya kalau cowok-cowok putus kan masih ngemis-ngemis dulu balikan kan ya terus pas kalau kamu gimana balikan tuh dibilang parasit gitu dijelit parasit bu gitu dari situ langsung jadi YouTuber. Terus nangis enggak Ki? Hah? Waktu putus nangis enggak? Namanya cowok kalau udah sayang sama cewek ditinggalin pasti ada pantas. Tetap nangis bro. Ada lagunya ya. Jadi buat lo yang berarti titik balik jadi vlogger tuh gara-gara ditikung sama orang. Ditikung loh. Begitu? Oke, gue ditikung sama orang, gue dikung pakai motor gitu ya. Tapi waktu itu belum kenal YouTube. Belum kenal YouTube. Pas kenal YouTube itu waktu itu iseng-iseng nonton Karisma Rider ceritanya ngevlog di jalan. Cuma Karisma Rider itu ada di ada di California. Tapi dia orang Indonesia. Iya. Dia orang Bali yang kerja di Los Angeles dan dia ngevlog di jalanan. Tadinya enggak tahu action cam. Jadi aku pakai apa sih ngevlog pakai kamera handphone. Tahun berapa? Tahun 2016. 16. Jadi dia Rizky ngevlog pertama kalinya pakai handphone. Samsung G1 helm dibor buat besi L di kelas. Niat banget kamu. Niat banget. Ada fotonya ntar kirimin nanti bisa lihat. Nah, ini fotonya kawan-kawan. Ini gua dulu 2016. Oke.
Itu berarti 2016 subscriber masih 0 tuh ya? 2016 masih 0. Oh, masih 0. 4 tahun yang lalu, teman-teman. Sekarang 2020 bulan Juni berapa, Gi? Udah berapa? 436. Nice. Pencapaian bagus. Hanya angka. Hanya angka. Hanya angka. Udah. Garis bawah. Tapi pindah itu tidak ada. Selanjutnya, Omen. Yap, kalau saya sendiri kenapa jadi motor vlogger? Karena saya orangnya hobi suka bener sama motor. Oke. Okay. Ya, suka sama motor, terus saya suka. Kalau sama cewek suka mana? Nah, dua-duanya itu. Makanya saya jadi ojek online. Kalau bisa aja, Mas. Bisa dikombinasikan. Jadi saya suka motor dan suka cewek. Istri lu nonton, men. Ya, itu kan makanya istri. Dia normal jadi. Berarti. Yoi. Nah, jadi itu motivasi. Dan gimana caranya hobi itu bisa menghasilkan uang, itu sih. Nah, hobi bisa menghasilkan uang. Itu kata-katanya mungkin bayi teman-teman sih, bisa tiru. Ini tahu. Adalah kata-kata goals-nya, Mas ya, goals-nya. Yeah. Jadi hobi bisa dijadikan uang, dan Omen kiranya bisa jadi salah satu moto vlogger yang tidak terkenal di Indonesia saat ini. Iya. Ada yang tahu Omen enggak? Loris kok enggak ada ini. Nah, pertanyaan Men. Kapan mulai memutuskan jadi motovlogger? Kalau Rizky tadi 2016 ya? Ya. Sama. Komen? Saya 2017. 17? Oh, naik 1 tahun. Kan gue free dulu sebelumnya. Ya tapi kan lu ketemu sama gue. Sama ya berarti. Iya. Jadi bareng ya kalian ya? Lu nganggep gue waktu itu. Fokusnya deh. Mulai fokusnya 2017. 17 ya? 3 bulan setelah ngojek online. Subscriber sekarang? 587 ribu. Wuh, hampir 600 ribu. Ayo kita dukung channelnya sampai 1 juta subscriber. Amin. Amin. Nah, berarti dengan 580.000 subscriber sebenarnya boleh dibilang itu masuk 5 besar yes. Untuk moto vlogger di Indonesia ya? Harusnya. Insya Allah ya, Men ya? Insya Allah. Ya. Next-nya jadi 1 juta subscriber. Amin. Ya? Amin. 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 Ayo. Amin. Kedua ini. Mudah-mudahan bisa jadi calon gubernur, salah ya? Calon gubernur. Nah, kalau dia 5, aku berapa? Lanjut. Dan pertanyaan selanjutnya nomor 3. Apa sih hasil motor pertama kalian, hasil YouTube? Ada gak sempat beli motor kecil gak? Seperti apa motor hasil yang bukan ibu orang tua ya? Gitu. Ya. Motor pencapaian pertama hasil YouTube. Ada gak? Hasil vlog. Oke, buat Mas Jo. Salah. Komen. Kalau mau semua M4, M5, M6, M1, M2. M1 itu kayak lagi aerobik. Sebentar lagi kuda jingkrak dia. Lihatin aja. Kalau saya apa namanya? Pencapaian motornya apa? Pencapaian pertama CBR 250 RR. CBR. Tahun 2019. Langsung kebeli motor tuh ya? Iya. Cash. Cash. Alhamdulillah. Gigi, kalau dulu itu masih orang tua korong, karena itu hadiah waktu itu bisa keterima di sekolah negeri. Ceritanya. Kok terus, diterima lu bisa di negeri? Alhamdulillah, wajah. Oh, karena wajah ya? Iya. Hebat sekali yang menilainya. Terus habis itu si Termos. Termos ya? Nah, itu dari si Gigi. Oh tapi itu kan belinya langsung motor besar, berarti nggak sempet beli motor kecil-kecil ya? Nggak. Nah, dibanding gua beli kecil-kecil langsung. Jadi lu kumpulin? Malah nggak beli, hancur dulu itu motor. Oh iya, itu ya musibah ya. Alhamdulillah, diterima musibah ternyata membawa. Iya harus kayak gitu banget temennya. Kita juga sampai bingung. Oh jadi ini caranya buat naikin rating itu ya, hancurin motor dulu kayaknya gitu loh. Jangan ditiru itu. Oke teman-teman, sekarang gua dikasih pertanyaan sama Mas Jo tadi. Dia agak capek katanya, suaranya agak sedikit serak. Besok konser loh. Soalnya besok mau konser, ya kan? Di kamar mandi mas. Dan oke, pertanyaan keempat. Nah, sekarang dengan pencapaian yang lu udah capai sekarang ya, gue pengen nanya nih. Mungkin teman-teman di sana juga pada yang pengen tahu. Kalian pernah nggak sih terpuruk atau dipandang sebelah mata sama orang-orang? Gue pengen tahu aja. Kaya apa men? Main aja deh. Kiki aja deh. Kalau Kiki dulu pernah 2019. 2019 itu paling terpuruk. Kenapa gitu? Kenapa Ki? Kena kasus helm KW. Oh sempet ramai waktu itu ya? Iya. Oh, makanya. Endorse helm KW. Oh helm KW ya. Abis itu ya sudah lah, gitu. Udah selesai masalah clear gitu kan. Terus 2019 lagi motor hancur kegelimpang di tol Lindes. Jadi, itu hal yang paling terpuruk ya, menurut lo ya. Jadi kan, udah. Dia pernah terpuruk masalah helm KW, dan satu lagi yang kena musibah di 2020 motornya
terbalik ya. Ketimpa gitu. Itu udah tinggal penonton, subscriber stuck doang, penonton viewersnya dikit ya. Ya udah tinggal terus habis itu motornya hancur. Alhamdulillah selesai. Tapi ya, ternyata Tuhan tidak menutup matanya. Dan habis itu RNG datang, Magicom datang, alhamdulillah. Jadi pencapaian, jadi Rizky itu ada dua kali ya, menurut dia di 2019 dan di 2020 ya mas, ternyata dia mengalami masa-masa terpuruk. Oke, sekarang Omen. Aduh, kalau saya sih yang hal yang paling buat saya terpuruk, ini apa tadi pertanyaannya? Jadi selama lu berkarir tentunya banyak malang rintangan yang ada di Omen ya. Nah ya, apa sih hal-hal yang terpuruk yang menurut lo, aduh gua harus bisa lebih baik lagi nih, atau apa kayak gitu. Atau lo pernah dipandang sebelah mata sama orang? Pernah, okay. Ya saya pernah sih, karena ya kebetulan yang saya ambil sekarang ini kan dari awal emang ngojek online. Iya. Jadi kayak dianggap sebelah mata sama orang-orang sekitar, kayak keluarga awal-awalnya. Karena ngapain lu ngojek, emang apa yang bisa diperbuat dari ngojek online sih? Iya, gitu. Aku boleh nanya gak, maaf ya, ya teman-teman, berapa sih penghasilan kalau ojek online, boleh nggak gue tahu? Ojek online. Iya, kalau lagi rajin aja di Lampung, khususnya di Lampung ya, ya, karena mereka domisilinya di Lampung. Kalau rajin sih, saya habis waktu itu pernah sampai 200.000. Alhamdulillah ya, berarti 200.000 per hari. Itu udah masuk sama bensin ya? Belum. Ya, oh, itu penghasilan 100.000. Jadi 200.000 itu kotor dan dipotong bensin, makan, ya, ya kan, ada parkir segala macam. Benar. 200.000 ya. Nah itu teman-teman harus ditiru tuh hal yang kecil yang lo lakukan ya kan, tapi nanti kalau lo melakukan dengan ikhlas, insya Allah bisa menjadikan suatu hal yang baik. Iya, ayo terus apa lagi main? Nah, terus ya itu sih yang paling buat saya dipandang sebelah mata karena pekerjaan awal. Nah terus yang ada momen yang membuat saya paling terpuruk adalah semua pernah waktu itu saya kan, saya kehidupan saya naik turun pas saya naik itu terus saya turun. Tiba-tiba turunnya tinggal di gunung kali ya? Anjay. Lewat di gunung, turun di lembah. Jadi pas kenapa tadi? Ya, pas jadi saat jadi sedih. Saya naik tiba-tiba pada tahun 2020 ya, waktu corona ini Om. Ya. Tiba-tiba semua itu anjlok gitu, semua hilang semua. Kayak motor, habis itu usaha, semuanya surut. Efek dari corona ini? Efek dari corona. Jadi benar-benar kayak hilang ya, semua. Oke, kalau gue boleh rangkum sedikit, jadi beliau sempat punya waktu itu cetek senam ya. Memang karena ada suatu hal dan kebutuhan di corona, di covid, sampai pakai cuma Ninja 650 waktu itu ya. Dan ya itulah, memang kita harus bisa menyesuaikan di mana hobi tidak boleh menghabiskan apa yang menjadi dasar kita gitu loh. Jadi kalau memang dirasa teman-teman itu menjadi suatu hal yang harus, ya penting kan yang harus dulu, jangan menjadi hobi menjadi prioritas gitu. Masih ya, benar. Oke, lanjut COVID ya. Oke, pertanyaan nomor 5 adalah, gue mau nanya dong, pencapaian terbesar kalian sampai saat ini termasuk, nah, fulus. Ganti fulus, ada nomor dis. Arab maklum. Jadi pencapaian terbesar artinya kan teman-teman di rumah sana pasti pengen tahu kira-kira gimana sih cara-cara jadi motovlogger dan berapa ya kira penghasilan mereka. Pencapaiannya apa sih, boleh nggak sih kita tahu di channel ini? Boleh ya. Jawabnya tidak boleh bohong, karena setelah ini kita lihat mutasi rekeningnya. Jadi mutasi rekening abis ini akan kita cek. Kayaknya Rizky dulu deh, Rizky banyak. Senyumnya paling lebar kayaknya. Ki, ada yang nonton Ki? Kalau biasa makan nasi goreng, abis ini makan Yushin Oyen. Kenapa ajak abis ini? Kalau Kiki alhamdulillah itu kisaran masih alhamdulillahnya itu masih alhamdulillah. Di atas 10 di bawah 10 gitu aja deh. 20 ya, 30 di atas 50. 20 di atas 20. Woi. Alhamdulillah. Jadi gak cuma kerja di kantor, maaf ya buat teman-teman yang kerja juga, tapi ternyata masih banyak loh penghasilan yang bisa kita capai dengan cara apapun selama itu halal. Benar enggak? Salah satunya dengan motovlog ini. Si Rizky penghasilannya sampai berapa? 200 tadi ya?
200? Setahun kalau setahun jadi 200 itu? 20! Oh, alhamdulillah sekitar kepala 2 tadi. Itu tergantung video. Makasih ya udah dijawab, besok kita 10%. Iya. Assalamualaikum lagi. Canda teman-teman, alhamdulillah ini jadi motivasi buat teman-teman semua yang ada di rumah. Nah kalau Mas Omen? Ya, kalau saya... Wah ini mah lebih berat lagi kayaknya nih. Kalau mau lihat Omen, Social Blade sebelah kanan. Nah. Up 30. Saya wow. Grafik gaji YouTuber. Di atas. Lu mesti bohong, dari Social Blade lu ketahuan. Di atas 40. Elah. Kayak gitu aja terus. Abis itu gua 60. Lu 80. Ya, baru tadi pinjam 15.000 beli pecel. Jadi gini teman-teman, mereka alhamdulillah punya penghasilan yang lebih baik ya. Mungkin di sini bukan pamer teman-teman yang semua yang punya penghasilan lebih banyak pasti lebih banyak. Tapi yang kita perlu simpulkan di sini adalah ternyata banyak cara buat mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Dan contohnya seperti mereka ini ya Mas Jo ya. Jadi bisa menjadi salah satu lah panutan buat teman-teman semua mungkin buat berkreasi lebih pintar lagi dari sebelumnya. Ya, bahkan mata kita berdua juga mungkin terbuka ya Mas Randy ya. Jadi saya juga enggak tahu terus terang ini dia baru cerita. Iya, mungkin kita berdua pikiran masih kolot nih kalau mau punya uang antara kerja atau jadi usaha gitu dagang atau apa kayak segala macam atau dagang motor. Ternyata ada cara untuk dapat penghasilan yang boleh dibilang ini bukan penghasilan sampingan loh, bahkan bisa lebih besar dari penghasilan inti seorang karyawan. By the way, mereka juga endorsement juga banyak loh. Nah, itu belum kita tanya loh. Itu penghasilannya. BTW gaji RNC berapa nih? 1M, 2M, 3M, 4M, nih. Satu moto. Ini channelnya RNC TV. Dua moto. Gila. Jadi kamera ketawa anjir. Bukan dua arah. Satu arah. Udah bukan 100M. Skip. Tips and trick. Tips menjadi vlogger supaya bisa menjadi seperti Bro Rizky dan juga Bro Omen memberikan. Okay. Kira-kira nih, teman-teman yang nonton kan mungkin lagi banyak nih. Apa sih tipsnya supaya bisa seperti ini? Padat, gitu. Jelas. Ya. Nah. Oke, kalau Omen apa Ki? Kalau Ki pertama rajin upload, terus banyakin konten lucu, terus upload, lagi lucu. Jangan dengerin kata orang, jangan terus yang penting lo main aman di konten karena sosial media sekarang udah beda. Terus keempat, jangan aneh-aneh. Viral, mau viral itu kalau bisa pakai jalan yang lebih bagus, jangan yang terlalu sangat. Contoh viral dengan jalan yang bagus tuh apa? Yang viral tuh jalannya semua bagus. Tapi di Indonesia ini yang viral tapi bagus gitu loh. Bingung juga gitu loh. Udah pokoknya coba kamu di atas ini joget-joget. Ya pokoknya kalau kata netizen, banyakin konten bermutu ya kan, walaupun konten bermutu itu jarang nonton, tapi banyak konten tidak bermutu yang ditonton lebih banyak. Nah, itulah juga kesenangan. Terus kalau bisa karena ini aku senang di dunia seperti ini, yang pertama senengin dulu di dunia itu. Kalau misalkan lu terpaksa nge-YouTube cuma gara-gara lu pengen kejar uang, kayaknya agak susah. Nah, terus intinya ya seperti itu sih. Artinya Mas Rizky tadi bilang kita tuh harus senengin dulu YouTube-nya. Jadi jangan mengharapkan uangnya dulu ya Mas ya. Iya, benar. Jadi kalian bekerja dengan sungguh-sungguh dulu, nanti hasilnya akan menunggu kalian. Kayak RNG tuh. Gitu. Udah ada iklan videonya. Diam-diam ya. Ini obat malu tapi. Nah, itu kan dari Rizky. Nah, kalau dari Omen sendiri gimana, Men? Kira-kira? Ya, kalau dari saya pertama yang harus dilakukan adalah konsisten. Satu konsistensi, Bro, ternyata. Ya, terus jadi apa namanya? Jangan mudah puas sama yang kita lakukan sekarang. Jangan terus pernah belajar. Puas. Dia tidak pernah puas ternyata dengan istri yang lu, di rumah ya. Nonton. Lain konteks artinya itu, jangan lain konteks. Puas dengan apa yang telah kalian capai. Ya, seperti itu maksudnya Omen. Nah, gitu. Terus kemudian jangan mudah menyerah dan jadi diri sendiri. Dan be yourself. Benar enggak, ya, Bapak gua salah bahasa Inggrisnya? Benar. Iya, benar. Benar. Ya, jadi jangan kalian gua pengen lah kayak Bro Omen, kayak Bro Rizky. Jadi kalian di situ terpacu untuk menyamai kami, padahal kalian bisa lebih dari kami harusnya. Nah, teman-teman semua masih bisa salam kami besar. Ya. Salam super. Salam super. Salam super. Salam ya, kurang lebih sih seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Adalah, nah, gue mau nanya nih sama kalian. Motor apa yang kalian pakai sekarang? Atau hasil vlog?
sekarang. Dan apa yang kalian idam-idamkan deh gitu ya. Sebelumnya apa, hasil ngevlog apa, yang kalian idamkan apa. Betul. Gitu. Jawaban reveal-nya ada di YouTube. Belum Rizky tutup. Oke. Okay. To be continue. To be continue berarti ya. Kalau motor lu Rizky nanti bakal reveal di sini. Dan di sini juga. Di sebelah kamera. Di sebelah kamera guys. Jadi motornya apa nih Mas? Boleh disebutkan? Motornya pip gitu. Okay. Di sini mah enggak apa-apa, sebut aja. Sebut aja. Sebut aja. CBR 600. Udah tahu ya teman-teman semua. Jadi alhamdulillah sih Mas Rizky sekarang sudah punya motor baru yang dia idamkan sekali. Nih, lu sebenarnya ngidamin ini R6 atau CBR sih? Kalau kemarin sebenarnya R6. Nah, terus sudah puas? Kan itu kan kemarin sangat-sangat puas sekali ya. Itu emang dari mana suka, aku lebih suka CBR 600 karena dari posisi riding. Riding position kalau ya? Kalau dari bentuk sebenarnya di R6. Artinya sebenarnya dia tidak pernah puas juga. Udah pernah punya R6. Itulah alasan sukses bos, tidak pernah puas. Nah, itu salah satu alasannya. Jadi udah punya R6 sekarang emang punya CBR 600. Luar biasa. Tapi ya itu hal baiknya harus dicontoh ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau ini Broman gimana? Ini yang apa nih? Motor yang ada saat ini. Ada saat ini. Dan ya. Next motor apa yang didamkan? Eh, tapi Porong lo masih ada kan? Masih dong. Teman-teman, pecinta Porong masih ada. Jadi enggak usah takut ya. Enggak dijual, akan disumbangkan. Iya. Disumbangkan di sini. Masih, oh belum. Belum ya. Boleh enggak ditaruh Porong di RNG? Apa kita mau lelang aja? Mau lelang gak? Gila, mau ini, bebit. Hah? Wah, gila. Itu banyak banget sejarahnya kalau kata Rizky. Aduh. Ya, balik lagi netizen. Kalau ada yang mau memiliki, bisa ngerawat. Aduh. Nanti ya, Japri, WhatsApp gua. Siap. Bro Aso. Komen. Ya, jadi motor yang masih saya miliki sekarang, Duke 390. Oh, dia punya KTM Duke 390. Duck bebek, bos. Kalau Duck itu adalah bebek, kalau ini adalah Duke. Duke 390. Nah. Dan pilihan saya sekarang, punya Naked Pagi Kawasaki. Wes. Apa nih? Apa dong? Lengkapnya di YouTube belum. Gini. Z 900. Alhamdulillah. Jadi semangat banget dia dan alhamdulillah sekarang sudah sama-sama punya target masing-masing. Satu CBR 600, satu lagi sudah punya Z 900. Luar biasa ya Mas Joy. Luar biasa. Ya. Masih muda loh. Umur berapa sekarang? Lu coba ditanya. Ah, umurnya, bener. Omen udah umur berapa? Lu pasti pada kaget, gua aja kaget. Berapa ya? Ini jawab jujur atau gimana nih om? Ini kayaknya kaget nih Bang Alan. Harus jujur dong. Harus jujur ya? Oke. Okay. Iya. Umur 22 tahun. Gila, 19 tahun bro. Ya? Berarti lahir tahun berapa, Men? 98. Omen usianya udah 20 tahun. 22 tahun ya? 22 tahun. 22 tahun. Beda setahun kita. Luar biasa. Beda setahun. You and me. Kamu 42 mas. Bukan ya 22. Berarti lu 13 tahun lu, gue 22 bos. Oke, terima kasih semua. Sudah selesai? Refill-nya bos belum? Eh ini? Gak usah. Umur gue gak ditanya. Oh ini gak ditanya. Umur 30-an. Gue bikin asis. 30. Kalau Rizky belum tanya. Nah Ki, kalau Rizky ukuran sepatu berapa? Ukuran sepatu 43. Oh iya udah, terima kasih. Gila, lu gue nanya nih serius. Lu sebenarnya udah punya pacar belum? Lu kan ngomong di YouTube lu Blow Rizky. Gue mau nanya, lu udah punya pacar belum? Dilihat nanti di konten Blow Rizky bakal ada sesuatu hal yang spesial. Ya, anjir. To be continue. Semua jadi konten, bos. Iya. Mau ke toilet jadi konten. Iya. Dilihat pokoknya nanti bakal dikasih tahu. Banyak banget. Tapi banyak loh hal-hal positif yang kita bisa petik dari cerita mereka tadi ya, Mas Jo ya. Iya. Jadi banyak banget hal positif yang mungkin teman-teman di rumah sana yang sekiranya belum pernah punya pengalaman, ternyata mereka bercerita bisa dijadikan pengalaman dan acuan buat teman-teman supaya bisa berkreasi lebih baik lagi. Ternyata menurut saya Mas Jo, jadi di dunia vlog ini bisa dijadikan sebagai mata pencaharian ternyata. Benar. Jadi nggak hanya harus kita kerja di kantor, ternyata kerja via layar laptop ataupun di YouTube pun juga bisa. Dan punya penghasilan yang boleh dibilang sebenarnya no limit ya? Iya, no limit. Ya kan? Kalau boleh dibilang ya hampir vlogger. Sekarang semua artis aja di tengah pandemi. Oh benar mas. Ini pada banting setir jadi YouTuber. Iya. Iya kan? Tapi mereka sudah ada startingnya dari 2006 lah. Enak betul. Gitu loh istilahnya. Dan tetap stay humble teman-teman. Itu harus buat Rizky, buat Mas Omen.
harus tetap ya dengan style kalian, tidak perlu meninggi karena ya buat kita apa? Ini semua sama, jadi nggak perlu harus ada yang disombong-sombongkan, benar nggak mas? Pastinya, ya. Pastinya. Ajib, gak ada guna nyombong-nyombong. Ya. Ya. Dan istilahnya acara di sini nggak bakal klimaks kalau hal ini ya, sampai lupa kita sampaikan. Jadi sebelum dimulai, tujuan, salah satu tujuan kedatangan Rizky dan Omen ke Jakarta kali ini, kalian pasti bertanya-tanya kok nggak ada ucuk-ucuk lagi corona gini, lagi COVID-19 mereka datang. Jadi tujuan mereka adalah dari hasil mereka nge-vlog dengan termos dan juga dengan Ninja 6.5, padahal baru jalan 1-2 bulan. 2 bulan. Terkumpul dana sekian rupiah, dan keinginan mereka datang ke sini adalah mereka ingin upgrade dengan motor yang boleh dibilang ya salah satu idaman mereka. Dan motornya apa tadi sudah disebutkan. Jadi setelah kalian nonton video ini, kalian buruan lihat videonya Bro Rizky dan juga Bro Omen. Mereka bakal pakai motor itu di Lampung, bukan di Jakarta, Bro. Kalau misalnya anak moge pakai di Jakarta itu normal. Tapi mereka bolak-balik ke Jakarta ganti moge, baru hitungan 3-4 bulan mereka sudah ganti Sultan. 3 moge, 3 moge. Bukan main. Bukan apa Sultan. Santan kamu ini ya. Santan. Lipat. Kayaknya enggak afdol kalau enggak setelah ini kita enggak lihat langsung motornya. Oke, karena itu stay tune terus di RNG TV. Kita lihat motornya, Bro, ya. Ya. Nah, dan di penghujung bincang-bincang kita bersama Rizky dan Omen, kita sudah ada di belakang motornya Bro Rizky, karena kebetulan motornya Bro Omen ada di RNG Motorsport, teman. Ya. Jadi sayangnya nggak bisa dibawa ke sini. Sebetulnya motor ini ada di BSD. Jadi ini adalah motor yang didam-idamkan oleh Rizky, yaitu CBR 600. Ya. Tapi tunggu dulu, kalau CBR 600 di jalanan banyak, cuman yang edisi ini cuman punya Rizky seorang, khususnya yang full paper pastinya. Yeah, full pastinya, paper dong. Full paper. Yang pastinya full paper. Dan motor yang Rizky pilih adalah edisi One the Only One. Yes. Konica Minolta. Ini adalah salah satu motor yang diidam-idamkan oleh yang Rizky mana selain ini? Yamaha R6. Amin. Oh, iya. Bukan gitu ya. Oh, bukan yang ini ya. Oke, okay, dan jadi setelah ini motor akan dibawa pulang di gaspol oleh Rizky dan Omen bawa Z900. Men, sorry bukannya kita nggak mau nongolin. Ya, cuman kebetulan motornya ada di Kemang. Jadi motor akan kita PDI, pre-delivery inspection untuk CBR 600 ya, dan kita cek dulu Z900. Syukur-syukur masih ada waktu 1-2 hari lagi untuk kita riding sama-sama ke Senayan City untuk pakai motor kalian. Ya. Ya. Jadi ini hasil motor keringat kalian, kalian bisa pakai ke di Jakarta. Sentul lagi. Kamu Sentul mulu. Kamu jadi anak Sentul dia. Kemarin habis dari Sentul soalnya, bos. Ya, pasti jiwanya mau nikung. 1 menit, koma sekian gitu deh. Oke, itu aja kali ya, Mas. Siap. Jadi Ki, dijaga, pasti dirawat, disayang kayak lu punya pacar nanti. Ya buat kawan-kawan mungkin masih ada, mungkin dari kawan-kawan mungkin ada yang bilang ah masih pinjaman atau apa, dilihat aja nanti ada buktinya, struknya mungkin atau apa. Struk apa, Indomaret? Indomaret. Bila sama Omen juga, Men. Ya, biarin aja. Ya. Motornya dijaga, semoga ya, riding tetap hati-hati. Hati-hati. Siap. Semakin bermanfaat pasti ya, Mas. Makin bermanfaat buat kalian semua. Ya, kurang lebih itu Mas Rendi. Itu aja. Dan terima kasih banyak. Enggak bosan-bosannya kita dari RNG Motorsport mengingatkan kalau kita sedang mengadakan giveaway satu buah motor All New Ninja 250 KRT Edition. Yes. Yang akan dibagikan teman-teman yang sedang menonton saat ini. Jadi follow Instagram RNG Motorsport, RNG Motorsport 2 BSD dan RNG Motorsport 3 Kemang. Okay. Follow tadi follow follow subscribe. Subscribe. Subscribe RNG TV, Bro Rizky dan juga Bro Omen, dan Bro jawab pertanyaan siapakah nama pembalap yang kita maksud dari susunan video-video yang kita upload mulai dari tanggal 25 April 2020. Kurang lebih itu ya aja. Semoga 1 bulan lagi motor itu bakal ada di rumah kalian. Semangat, semangat terus, oke. Okay. Kita pamit akhiri ya. Kita pamit akhiri, thank you. Rizky, terima kasih sudah datang ke Jakarta. Thank you, Bro Omen juga sama-sama. Thank you, Mas Andi. Enjoy besok dengan Azal, Aldi semua. Thank you buat semua teman-teman yang nonton. Oke, okay, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.